Banjir di 6 kecamatan di Kabupaten Kapuas juga merendam puluhan sekolah. Akibatnya aktivitas belajar mengajar diliburkan. Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, Aswan, akhir pekan lalu mengatakan kebijakan meliburkan sekolah selain karena sekolah tidak mungkin digunakan untuk tempat belajar, juga demi menjaga keamanan peserta didik. Meski diliburkan, para pelajar diberi tugas oleh guru sehingga mereka tetap belajar di rumah masing-masing. Untuk sekolah yang kena musibah banjir ya, jadi kebijakan yang sudah kita lakukan adalah yang pasti kita tetap menjaga keamanan dari peserta didik kita. Nah saat ini ada 6 kecamatan yang terendam ya, beberapa satuan pendidikan. Nah untuk saat ini kebijakan kita adalah sepanjang dia banjirnya cukup besar dan tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar akan kita liburkan. Ini sudah kita koordinasikan dengan korwil-korwil di 6 kecamatan di daerah non pasang surut di atas. Jadi kita sampaikan apabila banjir cukup besar akan diliburkan. Nah namun demikian diliburkan anak didik kita tetap kita beri tugas ya oleh para guru. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tapi di rumah diberi tugas. Sampai Minggu siang, ketinggian banjir di Desa Tumbang Mangkutup, Kecamatan Mantangai, masih mencapai 100 cm. Bagi warga desa, banjir sering melanda, karena itu sebagian besar rumah dibangun dengan konstruksi tinggi dan berloteng. Dari Kecamatan Mantangai, Kapuas, Ririn Binti melaporkan.